Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Mezi Zita Herlina, MTH. Bahan bacaan kita terambil dari Bilangan 25 ayatnya yang ke-12. Berbunyi demikian. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Judul renungan kita pada hari ini, membela Tuhan. Ketika Tuhan menjadi murka dan memberikan instruksi kepada Musa untuk menghukum bangsa Israel, ayatnya yang ketiga dan empat, maka ketika melihat seorang pria Israel dan seorang wanita Moab memasuki kemah yang berada di dekat kemah Tuhan, Pinehas menombak kedua orang itu hingga mati, ayatnya yang ketujuh dan delapan. Dengan demikian, Pinehas menyurutkan murka Tuhan karena ia giat membela kehormatan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak menghabisi bangsa Israel dalam cemburunya. Selanjutnya, bahkan Tuhan menjanjikan kepadanya keselamatan dan hak keimaman selama-lamanya juga bagi seluruh keturunannya. Mengapa? Sekali lagi karena Pinehas telah begitu giat membela Allahnya dan mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Bagaimana cara kita membela Tuhan? Hal ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Mungkin kita berpikir bahwa kita akan membela Tuhan salah satunya dengan cara memenangkan debat kusir tentang iman kita terhadap kepercayaan lainnya. Dan ketika kita berhasil menjadi pemenang dalam diskusi tersebut, maka kita merasa menjadi salah satu pembela Tuhan. Melalui Pinehas kita belajar bahwa dengan tidak berkompromi terhadap dosa, itulah wujud cara kita membela Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberkati kita seperti yang dialami Pinehas, yaitu janji keselamatan. Sebaliknya, Ia akan menghukum mereka jika mereka melawan Dia. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu, mau membela Tuhan, stop kompromi dengan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari seringkali kami keliru memahami konsep pembelaan terhadap Engkau. Kiranya kami dimampukan untuk membela-Mu dengan cara hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.